Tapi pinknya tuh pink. Ya lo cakep banget ya, Shay. Bingung gue. Aku gak pernah sejatuh cinta itu sama color yang warnanya pink gitu. Tapi ini cakep banget. Bahkan kalau ngaca juga. Nih, bentar dulu ya. Kayaknya aku butuh break. Terus dia tuh feel-nya enak ya. Feel-nya kayak... apa ya? Kayak nyaman gitu. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Video kali ini spesial aku buatin untuk Kak Cia dan 6 orang lainnya yang like. Kak udah pernah review Bare & Bliss yang Lip Velvet belum? Kalau belum, buatin dong. Terima kasih ya Kak. Ini aku buatin ya. Jujur ini bagus, dan dia tuh ada 10 shades, tenang aja. 10 shadesnya tuh cakep-cakep. Ini bahkan yang dari shade 01 aja tuh udah mind blowing. Bagusnya tuh kayak, ya kalian lihat sendiri aja deh. Nih. Dia teksturnya tuh velvet, dan aku mau liatin sih. Dia tuh kayak velvety gitu, kayak gini. Sangat-sangat moisturizing menurutku. Nggak ada, gimana ya jelasinnya, kayak nggak ada feel kering sedikit pun. Kalau misalkan pakai lip cream kan kadang-kadang masih ada feel kayak keringnya gitu kan. Ini karena dia lip velvet, dia tuh kayak nggak ada perasaan kering sedikit pun. Jadi kalau misalkan kalian bibirnya kering, menurutku ini bakal masih masuk aja sih gitu. Maksudnya tuh masih nyaman aja gitu. Bare & Bliss Lip Velvet ini juga ada ngandung 3 ingredients. Ini aku bacain ya. Jadi dia ada Australian Macadamia Oil, jadi dia tuh bisa nutrisi bibir. Dia ada Hyaluron Moisture, jadi dia tuh ngelembapin bibir. Dan emang gimana ya? Nih, lihat deh. Tuh, lihat. Dan formulanya tuh seamless dan juga soft. Jadi ringan abis. Jadi bagus pokoknya. Kalau misalnya kamu beli, klik link di bawah ya. Udah aku taruh linknya. Packagingnya kayak gini. Tuh, cakep ya. Terus nanti aplikatornya dia tuh emang ciri khasnya Bare & Bliss gitu. Sebelum kita ke swatchesnya, aku mau kasih tips dikit biar finishnya tuh kayak glossy gitu. Ini kalian bisa pakai si Bare & Bliss Ceramoise Glow Lip Serum. Jadi dia bentukannya tuh ya basically lip serum. Ini kita screenshot dulu, ini before-nya. Dan sekarang kita mau pakai. Tuh, udah kelihatan ya? Asli, cakep banget. Ini kalau misalkan kalian tambahin Bare & Bliss Glow Lip Serum sebagai topper, dan jujur cakep banget sih. Ini okay banget sih ini. Oh. Sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Shade 01 Blush Moment. Pakai. Yang ini bagus. Ini bagus. Kayak warna natural banget ya. Jadi sesuai namanya dia tuh blush sih. Tapi ini warnanya cakep banget tuh. Warnanya bener-bener warna bibir. Ini warnanya kayaknya pink gini. Tapi pinknya tuh pink. Ya Allah cakep banget ya, Shay. Bingung gue. Ini harusnya saya marah kepada Bare & Bliss karena warnanya cantik banget. Aku gak pernah sejatuh cinta itu sama color yang warnanya pink gitu. Shade yang pink gitu. Tapi ini cakep banget. Bahkan kalau ngaca juga. Nih, bentar dulu ya. Kayak aku butuh break. Terus dia tuh feel-nya enak ya. Feel-nya kayak apa ya? Kayak nyaman gitu, nggak bikin annoying. Sekali lagi ini dia shade blush. Kita mau ke shade berikutnya. Shade 02 Rosewood Dream. Nah, dia tuh warnanya pink juga. Ini aplikatornya kena agak bengkok gitu. Dia bener-bener enak banget sih di aplikasi yang ke bibirnya. Ini aku suka juga sih shade ini. Menurut kalian warna ini bagus gak di aku? Karena ternyata kalau misalnya lewat kamera sih ini ya cakep ya. Nih. Nah, ini dia shade Rosewood di aku. Warna dia tuh kalian bisa lihat warnanya tuh pink gitu, tapi pink ke arah pink fuchsia, tapi bukan pink fuchsia ya, tapi ke arah sana. Ngerti lah ya maksudku. Jadi dia tuh pinknya yang agak enggak agak sih. Maksudnya kayak ke arah vibrant gitu ya, tapi enggak vibrant. Sekali lagi ini dia shade Rosewood. Kita mau shade berikutnya. Shade 03, Cherish Delight. Ya. Warna dia tuh sebenarnya warna pink gitu, tapi ada hint ungunya, tapi nggak ungu. Dia pink ada hint ungunya. Jadi kalau misalkan yang 01 blush itu tuh pink, ya pink blush gitu. Yang 02 tadi tuh lebih ke pink ke arah fuchsia. Sedangkan si 03 ini tuh pink ya, kelihatan kan pink, tapi kayak ada hint keunguannya gitu. Nggak ungu tapi keunguan, oke? Okay? Nih aku liatin. Pink, tapi ada ke arah ungunya gitu ya. Tapi nggak ungu. Sekali lagi, ini dia shade Cherish Delight. Kita mau shade berikutnya. Shade Wine Thrill. Ini coba.
Sumpah ini warnanya bagus banget buat dipakai acara malam-malam. Kayak date night gitu. Kalian lihat gak sih ini kayak atasnya pucet banget. Siapakah dia? Kalau misalnya diperpaduin sama outfit hitam, baju hitam, cakep banget. Nah, jadi dia tuh warna merah, merah yang deep gitu. Mungkin mirip wine ya, mirip wine gitu. Tapi bukan wine dalam jumlah banyak, jadi warna merah gelap gitu, enggak. Pakai outfit warna hitam buat date night atau hangout sama teman-teman kalian, ini cakep banget asli. Sekali lagi, ini dia Sheet Wine Thrill. Kita move sheet berikutnya, sheet 05 Autumn Wall. Ah, baru nih keluar warna yang ada hint orange-nya. Ini dia warna Autumn Wall, dia tuh vibes-nya tuh ke warm gitu ya. Warnanya merah terang, merah pink. Gimana ya? Merah pink, enggak. Merah kuning. Nih, bisa lihat sendiri. Jadi sebenarnya dia agak mirip sama si blush sih yang 01. Cuman kalau blush kan kayak true pink gitu ya. Dia tuh lebih ke merah ada hint kuning. Kayak ini lagi bikin merah kalem nih. Nah, dikasih tet gitu, dikasih kuning, ini jadilah Autumn Wall gitu. Sekali lagi ini dia shade Autumn Wall. Kita move ke shade berikutnya, shade Summer Sunset. Kalau lihat dari packagingnya, dia tuh cakep banget ya, jujur nih. Nih lihat tuh, cakep banget ya, kayak ini kayaknya warna gue nih. Sekarang mari kita buktikan langsung, say. I love it. Nih, ini aku banget ya sih. Kalau misalnya kalian follow aku di Instagram, kalau belum follow, follow aja BTW. Aku sering sharing kehidupan. Tapi ini benar-benar apa ya, kayak comfort zone aku banget. Biasanya aku pakai bibir tuh warnanya ya kayak gini gitu. Nih, biar gampangnya dia tuh pokoknya orange ke pink-pinkan, dikasih twing gitu, dikasih yellow dikit, dikasih kuning dikit kayak gitu. Sekali lagi ini dia shade Summer Sunset. Kita move ke shade berikutnya, shade Beige Sunrise. Dia kalau dari packagingnya nude gitu sih. Nih langsung kita pakai. Oke. Bagus ya nude-nya ya. Bagus ya. Kalian kalau kulitnya kayak aku pasti tuh inilah suka nyari-nyari nude yang gak pucat. Kalian lihat. Ini warna nude-nya bagus sih. Bagus. Ya aku sengaja kepinggirin dikit ya. Biar nanti aku hapus kayak gitu. Biar kayak ngasih plumping effect gitu. Tapi jujur ini bagus. Ini dia Beige Sunrise. Kalau misalnya aku pakai full lips, ini buat kalian lagi cari nude, jujur langsung aja beli dia. Kenapa? Karena buat bibir yang agak pucat sama pinggirannya hitam kayak aku tuh agak susah mencari nude yang gak pucat di aku. Biasanya tuh aku malah jadi kayak orang sakit gitu. Tapi ini tuh enggak. Sekali lagi ini dia shade Beige Sunrise. Kita move shade berikutnya, shade Cocoa Scents. Ini warna coklatnya cakep. Ini tuh dia warna coklat ya. Coklatnya tuh coklat kemerahan gitu. Tah, cakep sih ini warna coklatnya. Nih guys, kalian kalau misalkan sering pakai lipstick coklat, aduh, dijamin gak bakal nyesel sumpah. Ini aku giniin dulu ya. Kayaknya bisa deh, kayak agak-agak plumping effect gitu. Cakep banget. Kayak manis gitu, ngerti gak sih? Kayak coklat manis. Dan look kita juga jadi manis gitu. Biasanya tuh kalau warna coklat agak tricky di aku tuh jadi kelihatan agak tua gitu. Cuman ini kayak manis banget warnanya. Sekali lagi ini dia shade Cocoa Scents. Kita move ke shade berikutnya, shade Marsala Bliss. Ini ya, deep red gitu. Ini opsi lain yang cocok buat dipakai malam. Ini merahnya tuh merah fierce gitu loh. Merah kayak gini. Aduh, teksturnya enak banget. Senyaman itu teksturnya. Sekali lagi ini dia shade Marsala Bliss. Kita move ke shade berikutnya, shade Peony Crush. Warna dia pink. Nanti biar gampang aku kasih perbandingan langsung collage gitu. Cuman dia tuh pinknya benar-benar yang true pink gitu ya. Yang tadi kan ada pink ke ungu, pink blush, pink
pink. Nah ini kalau ini tuh true pink. Nanti kalian kalau misalnya mau lihat bedanya apa sama shade yang pink lainnya, lihat aja capturean di menit ini, oke? Okay? Sekali lagi, ini dia shade Peony Crush. Oke, okay, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Next-nya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!